Video ini berisi pemasangan ECU Votol EM50 strip 4. Ini saya pasang di VR Q1L. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat prosesnya. Ora sida menyerah, ya, ora sida menyerah, ya. Ketemu masalahnya. Tuh, ora perlu, ya. Pasene ora perlu ditukar. Biar tidak kelamaan, mari kita langsung menuju ke settingnya. Ya, ini dia aplikasinya, aplikasi Votol. Nah, ini dirubah M100 atau M50 ini sama saja, nggak pengaruh. Ini tegangannya saja disesuaikan, terus bass bar currentnya ini disesuaikan, lain-lainnya tinggal disamakan saja. Kalau motor Anda VR Q1 ini disesuaikan saja, samakan saja. kalau mungkin bingung isinya, ini bisa disamakan kalau motornya kebetulan sama-sama VR Q1. Kalau motornya beda lagi ya harus disesuaikan lagi. Terus ini bagian port setting seperti ini untuk high brake-nya. Standarnya VR Q1 itu low brake, ini sudah saya modifikasi menjadi high brake karena low brake-nya kadang tidak responsif. Jadi terpaksa saya ini ganti. Nah, ini langsung di param rate. Oke, kita lihat hasilnya. Ini di speed 1. Itu 680. Dia di speed juga. Nah, itu sekitar 66 km/jam di speed 1. 960-an, 910. Oke, saya langsung ke speed 3, bisa dilihat di sana. Ternyata di gigi 3 MCB-nya jelek, tidak kuat, berarti baterainya tidak cukup. Ini dengan speed 3 60 ampere baterainya kurang. Ini baterainya harus di-upgrade. Selain MCB-nya jelek, ternyata ini jelek juga. Ini BMS-nya ini sampai protek ini. Dua-duanya bermasalah baterainya ini. Ya maklum lah, ini motornya motor bekas. Berarti ini ampernya saya turunkan nanti, tadi kan 50, nanti mungkin sekitar 40 atau 45 lah, nggak jauh-jauh sekali. Yang jelas settingnya sudah berhasil, sudah maksimal, semuanya bekerja dengan baik. Ini saya convert low brake-nya menjadi high brake, jadi arus ini positif ke controller sana, saya ganti high brake. Standarnya VR itu low brake, tapi karena sering sekali tidak respon, kadang tuntutan karena ya mungkin kurang tahu lah, kontrolernya kurang respon atau gimana, ini saya ganti dengan high brake. Tegangannya 12 volt, kalau low brake itu kan 5 volt, ini saya ganti 12 volt. Kita lihat lebih sensitif atau enggak, kita coba ya. Nah, coba kita coba di sini ya, itu tanda rem muncul di sini. Yang jadi masalah kadang di sini muncul di Votolnya itu enggak ini, jadi regennya itu enggak aktif, terus apa engine brake-nya enggak aktif. Kita lihat di Votolnya, lihat dengan teliti di sini nih, ini di bagian bawahnya R ini brake. Saya pencet remnya dari sana, ini titiknya itu timbul tenggelam enggak. Kalau kemarin itu sering sekali itu lelet, maksudnya ketika tuas remnya sudah dilepas, harusnya di sini tanda titiknya hilang, di sini masih ada itu. Akhirnya motornya kan tuas gasnya itu atau throttle-nya diputar itu tidak respon. Kita coba. Nah, tuh respon ya. Tuh, peka itu. Lebih peka ternyata dengan hybrid daripada menggunakan low brake. Tuh. Nah, berarti motor saya udah ganti tuntutan lagi nih.